次大陆顶级宗门的地盘都敢建。天雷之啊，哼，想拦我的路。功法不错，可惜境界太低了。是吗？哼，灭门是吧？Halo good people, gimana kabarnya kumaha Damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Wang Wuxianhua. Bercerita tentang tuan muda Wang Hao dianggap sampah oleh klannya sendiri. Tapi tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tatkala benih roh kekacauan memilih Wang Hao sebagai pemiliknya yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika Wang Hao dan yang lainnya telah tiba di tempat konferensi Donghuang. Wang Hao jadi tontonan orang-orang di sana karena berani melangkah ke wilayah 4 sekte teratas dan tiba-tiba... Muncul dua orang pria dari sekte ajaran suci menanyakan Wang Hao datang dari fraksi mana. Karena pavilion Dongseng emang sekte yang kurang terkenal di antara kaum milenial, tapi tiba-tiba Wang Hao merilis teknik guntur surgawi. Sementara itu diperlihatkan seorang wanita yang diduga gurunya Yuxu menanyakan keberadaan Yuxu. Yuxu telah memasuki alam roh kecil atau tempat yang sebelumnya bertemu dengan Wang Hao dan tiba-tiba... Muncul praktisi di ranah mansion ilahi menyerang Wang Hao. Dia mengetahui guntur Wang Hao mengandung petaka langit. Tiba-tiba muncul dua tetua lain yakni tetua Xing Tian dan tetua Xing Tiu. Karena diduga telah menghina ajaran suci, Wang Hao akan dibunuh walaupun ada kesenjangan ranah kultivasi yang cukup jauh. Namun Wang Hao telah membuka 108 nadi rohnya. Berbeda dengan kultivator pada umumnya yang mungkin hanya membuka 7-9 nadi roh di dalam tubuh. Wang Hao berucap dia dari pavilion Dongseng. Tetua Nulei dipermalukan Wang Hao di hadapan orang-orang yang akan mengikuti konferensi Donghuang. Tiba-tiba muncul Lin Yao Yao yang ternyata keponakan dari Perdana Menteri Qi. Tetua Nulei meminta keadilan pada Yao Yao, namun dia nggak mengetahui Yao Yao dan Wang Hao saling mengenal satu sama lainnya. Atas dasar telah menyinggung Wang Hao dan melanggar peraturan ajaran suci, Tetua Nulei dibunuh begitu aja oleh seorang wanita yang diberi perintah langsung oleh wanita suci. Wang Hao bergerak dengan sangat cepat berucap jika berani mengganggu dirinya lagi, ajaran suci akan dimusnahkan. Tapi ternyata sosok wanita suci di dalam tenda mengenali Wang Hao atau bisa disebut teman lama. Sementara itu di dalam hutan kita diperlihatkan fraksi lain yang akan mengikuti konferensi Donghuang. Di perjalanan mereka dibunuh oleh Liu Ruye, anggota tujuh cahaya yang diduga telah mati selama ini. Ternyata ini semua adalah ulah dari Qi Tiandao membunuh orang-orang untuk memanen jiwanya dan diberikan rangsung pada ras iblis. Namun sang iblis tersebut menginginkan esensi dari naga roh yang sebelumnya dibunuh oleh Wang Hao. Sang iblis tertarik pada jiwa Liu Ruye dan tiba-tiba... Hmm.
Kitiandao sangat kejam bahkan pada orang-orangnya sendiri. Dia memiliki hati yang gelap bahkan melebihi ras iblis. Namun sang iblis tahu bahwa Kitiandao hanya berpura-pura aja. Dan sang iblis berucap dia membenci seorang pria yang menyerang wanita. Sementara itu, Ling Yao Yao melepas rindunya pada Wang Hao. Sedikit info dari Yao Yao adalah mantan anggota tujuh cahaya dari Akademi Tianwu. Namun setelah diselamatkan, Yao Yao jadi menyukai sosok Wang Hao. Yao Yao membawakan makanan untuk Wang Hao yakni kue tulang babi hitam. Namun karena seperti biasa masakan Yao Yao kurang dalam segi rasanya. Wang Hao berucap bahwa saat ini hanya ingin makan buah anggur aja. Yao Yao menjelaskan Wang Hao harus berhati-hati dalam konferensi Dong Huang nanti. Karena biasanya para sekte teratas membunuh peserta lainnya. Mereka ingin mengambil kesempatan terbaik karena semakin dikit pesertanya maka akan semakin baik. Alam roh kecil adalah persimpangan di antara benua Dong Huang dan alam roh. Diduga di sana ada jalan rahasia menuju alam roh. Jin Sisan berucap bahwa dia berasal dari alam roh. Dia adalah satu-satunya naga emas dari ras monster. Ada puluhan ribu ras monster yang memanggilnya dengan sebutan leluhur di alam roh tersebut, ucapnya. Namun karena Kaisar Ye, Jin Sisan kehilangan seluruh kekuatannya. Tapi tiba-tiba Wang Hao mendapatkan surat tantangan dari Duku Yuyi, Pavilion, pedang. Wang Hao datang ke hutan bambu seorang diri dan pertarungan pun dimulai. Duku Yuyi merilis teknik pemurnian sinar bulan. Dengan teknik tersebut, dia bisa mengendalikan pedang dari jarak jauh untuk menyerang musuh-musuhnya. Namun dengan pedang Wuchen, Wang Hao bisa merusak topeng Duku Yuyi. Wang Hao berucap lebih baik Duku Yuyi memanggil pasukannya karena dia nggak memiliki pengalaman bertarung. Wang Hao bingung mengapa mereka harus saling membunuh. Yuyi berucap ini semua karena Wang Hao telah membunuh murid-murid dari Pavilion Pedang. Murid-murid Pavilion Pedang mati kehabisan darah setelah ditebas di leher mereka. Wang Hao berucap pedang Wuchennya mengandung kekuatan energi es, jadi lawannya yang terluka nggak akan mengeluarkan darah sedikit pun, karena luka dari musuhnya akan membeku saat itu juga. Duku Yuyi sadar bahwa ada pihak yang telah mengadu domba Wang Hao dengan Pavilion Pedang. Duku Yuyi ingin membunuh pelakunya dengan tangannya sendiri. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengikuti Wang Hao. Sementara itu, Yao Qian berucap modus macam apa yang telah digunakan Wang Hao sehingga musuhnya mau ikut bersamanya. Tiba-tiba muncul Liu Ruye dari tujuh cahaya meminta Wang Hao untuk ikut bersamanya seorang diri karena Mu Yang berada di tangan mereka. Cerita berlanjut ketika Wang Hao terpaksa mengikuti Liu Ruye demi menyelamatkan Mu Yang. Tapi tiba-tiba muncul Kitiandao meminta Liu Ruye menyerahkan Wang Hao begitu aja. Padahal perjanjian mereka bertemu di depan pintu masuk goa. Ini adalah terakhir kali aku bantu.
Liu Ruye berucap dengan ini mereka gak ada hubungannya lagi karena dia hanya patuh pada Tuan Yoming. Tapi ternyata itu adalah Yao Qian yang menyamar menjadi sosok Qi Tiandao. Bahkan Wang Hao pun sempat mengira bahwa itu adalah Qi Tiandao yang asli. Di sana juga muncul Zhou San dan Du Gu Yuying. Shuang ge jiao. Zaman hai shi xian jiu Mu Yang ba. Sha wo pai di zi de ren shi ta. Setelah itu Liu Ruye melaporkan ini untuk terakhir kalinya dia membantu Qi Tiandao. Dan mulai saat ini Liu Ruye gak memiliki hubungan apapun dengan Qi Tiandao. Tapi ternyata Yao Ming mengetahui trik licik yang digunakan Wang Hao tadi. Di sisi lain Qi Tiandao mengurung Mu Yang di dalam penjara cermin iblis. Mu Yang mencoba menahan serangan jiwa dari cermin tersebut. Qi Tiandao berucap Wang Hao pergi ke goa tersebut seorang diri dan udah dipastikan akan mati di tangan Qi Tiandao. Ni zhe gong fa kang bu zhu de. Wang Hao ting dao ni bei zhua, ting ti de jiu gan lai zhe. Ni bu xiang jian Wang Hao zui hou yi mian ma. Ta du zi qian le, bi si wu yi. Karena memikirkan Wang Hao, pikiran Mu Yang terganggu oleh serangan jiwa. Tapi tiba-tiba muncul Wang Hao seorang diri dan terungkap bahwa Qi Tiandao adalah tuan muda keluarga Qi yang begitu membenci seorang budak. Gou, kenapa hanya kamu seorang? Liu Ruye, na? Benar-benar kasihan. Qi Tiandao tiba-tiba merilis formasi kunci peri tapi bisa dinetralisir dengan mudah oleh Wang Hao. Terungkap Qi Tiandao diusir dari keluarganya karena mempelajari teknik iblis dan mempermalukan keluarga Qi. Qi jia zhe xie lao dong xi you yan wu zhu. Zenme hai sheng xi le? Zhe ru mo dao shi ni zi ji xian de lu. Li liang na you sheng shan wen zhi fen? Shi wo xiu xi mo dao you ru jia men. Qi Tiandao bersumpah akan membuat keluarganya mengerti dengan kekuatan iblis tersebut, tapi ternyata itu semua hanya ilusi karena Wang Hao yang asli mencoba untuk menyelamatkan Mu Yang dari penjara cermin iblis. Wang Hao, Yang Mo Fun, kamu sudah 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 sudah. Wang Hao berhasil menyelamatkan Mu Yang dan menyerang Qi Tiandao dengan pedang Wuchennya. Qi Tiandao berusaha memprovokasi Wang Hao untuk mengajak bertarung satu lawan satu. Tapi Wang Hao menyerahkan pertarungan tersebut pada Yao Qian dan Du Gu Yuying. Pertarungan dimulai tatkala Qi Tiandao mengakui kalau dialah yang telah membunuh murid-murid dari pavilion pedang dan teknik tapak awan iblis pun dikeluarkan. Tiba-tiba Yao Qian menggunakan kipas ilusi 3000 kemakmuran dan memperlihatkan masa lalu Qi Tiandao ketika diusir dari keluarganya lalu tewas oleh pedang Du Gu Yuying. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, Wang Hao bertemu dengan sosok iblis Yao Ming dan bawahannya yakni Liu Ruye. Setelah sembuh dari luka yang dibuat oleh Paman Zhou, ternyata Yao Ming masih berani menunjukkan keberadaannya. Yao Ming berucap bahwa dia nggak berniat membunuh Wang Hao, tapi tiba-tiba... Jin Shishan keluar karena gak tenang melihat ledakan emosi Wang Hao. Inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Yao Ming. Tapi kali ini Wang Hao bisa dengan mudah menstabilkan emosinya.
这么轻易就压制了情绪。给烈之两招打 Go。 为了救兄弟浪费一招。Wang Hao merilis teknik kolam guntur yang sangat kuat, tapi gak sedikit pun bisa melukai Yao Ming. Dan kolam guntur tersebut ditelan begitu aja oleh sang iblis, Yao Ming. Ada apa yang bisa kita lakukan? Dia Zhou San kembali menyerang karena dia bisa dengan cepat menetralisir kekuatan iblis yang mengikatnya. Namun masih belum cukup kuat untuk melukai Yao Ming. Wang Hao, kamu benar-benar kecewa. Wang Hao tiba-tiba merilis teknik 7 bayangan pembunuh, tapi gak ada satu serangan pun yang mampu melukai Yao Ming karena dia memiliki pelindung energi iblis yang sangat kuat. Melihat kedua temannya dalam bahaya, Wang Hao tiba-tiba memperkuat serangannya. Lalu Yao Ming merasakan kekuatan adiknya sendiri, ternyata dia adalah Yuxu. Karena nafas sayap Phoenix S tersebut, Yao Ming terluka oleh pedang wuchennya Wang Hao. Zhou San meminta Wang Hao untuk segera pergi dari tempat tersebut, tapi Yao Ming mengakui kekalahannya dan akan membebaskan Zhou San. Tapi Mu Yang akan ditahan hingga Wang Hao mampu bertarung seimbang melawan Yao Ming. Setelah beberapa hari pingsan, Wang Hao akhirnya telah bangun kembali dan langsung menanyakan keberadaan Mu Yang yang dibawa Yao Ming sebelumnya. Tapi Yao Qian meminta Wang Hao untuk tetap tenang dan pulihkan kekuatannya. Tapi ternyata luka di tubuh Wang Hao udah pulih sepenuhnya dari serangan Yao Ming. Dia juga menghilangkan kekuatan spiritual gak beraturan di dalam tubuh Wang Hao. Yao Qian dan Jin Sisan pun bingung, jadi Yao Qian berpikir mungkin Wang Hao memiliki sesuatu yang telah dipedulikan oleh Yao Ming. Sementara itu ketika Mu Yang bangun tanpa disengaja, dia menampar Yao Ming di depannya. Ada suatu hal yang mengejutkan terjadi ketika Qi Tian Dao bisa bangkit kembali dari kematiannya dengan sendiri. Cerita berlanjut ketika ujian konferensi Dong Huang akan segera dimulai. Wang Hao mendapatkan token emas yang memiliki keistimewaan, yakni bisa langsung memasuki pusat inti alam roh kecil. Karena menurut konferensi Dong Huang, murid dari sekte nomor 1 4 benua bisa langsung memasuki alam roh kecil. Paviliun Dongseng pemimpin 4 benua walaupun hilang dalam satu malam aja. Ada beberapa orang yang pastinya keberatan dengan hal tersebut, namun Paman Bian Yubai mengiyakan bagi siapapun yang bisa mengalahkan Wang Hao, maka akan dinobatkan menjadi sekte nomor 1. Yang qiu wo men jia yao yao bu jingli dian wo nan zen xing. Shu shu, ni ganma? Wang Hao ga ga, jiayou! Tapi Wang Hao siap menerima tantangan dari siapapun. Yao Qian gak habis pikir ulah dari paman Yao Yao ini menjadikan Wang Hao sebagai public enemy. Setelah itu alam roh mulai terbuka disertai guntur dari langit. Udah 2 hari berlalu, Wang Hao dan Jin Sisan mengumpulkan banyak harta, namun mereka masih belum menemukan Gunung Sancong. Tiba-tiba muncul Yao Yao berucap bahwa pertemuan mereka adalah sebuah takdir. Padahal lokasi Wang Hao telah dikunci oleh paman Yao Yao sebelumnya, dan tiba-tiba muncul Dugu Yu Ying. Hah?
气不错哎。看来巧得不止我们俩。Tiba-tiba lagi muncul sosok monster dengan kecepatan yang sulit dilihat, mampu menghilangkan hawa keberadaannya. Itu adalah Raja Macan Tutul. 能隐匿先行的妖兽是雷乌霸，难道是霸王？大家小心些。Dugu Yuying tiba-tiba merilis domain roh bulan untuk menyerang Raja Macan Tutul, namun kecepatannya terlalu cepat. Sementara itu Wang Hao sangat ingin menundukkan Raja Macan Tutul. Akhirnya pertarungan puncak telah dimulai. Walaupun sang Raja Macan Tutul memiliki atribut guntur, namun dia nggak bisa menahan serangan kolam guntur surgawi milik Wang Hao. Yao Yao memanfaatkan situasi untuk memeluk Wang Hao. Bahwasannya dia ketakutan karena Raja Macan Tutul tersebut. Jin Shishan tiba-tiba bertanya pada Raja Macan Tutul lokasi Gunung Sancong. Ternyata Raja Macan Tutul mau mengantar Wang Hao dan yang lainnya ke lokasi Gunung Sancong asalkan dirinya gak dibunuh. 这下更难找到正确的路了。你知道三重山怎么去吗？他就愿意当你的坐骑，送你们去三重山。Sementara itu kita diperlihatkan dua praktisi yang sedang mencari jalan, tapi tiba-tiba muncul sang iblis Yao Ming beserta Mu Yang dan Liu Ruye. Yao Ming mau membunuh kedua praktisi tersebut namun dihentikan oleh Mu Yang. Yao Ming telah menghapus ingatan dari dua praktisi tersebut. Ternyata dia memiliki perjanjian dengan Mu Yang yang gak diizinkan membunuh orang-orang baik ataupun mengancam Wang Hao. Kalau enggak, Mu Yang akan membunuh dirinya sendiri. Wang Hao dan yang lainnya menaiki Raja Macan Tutul menuju lokasi Gunung Sancong. Jin Shishan memberitahu Raja Macan Tutul untuk gak ikut karena akan membahayakan nyawanya. Setelah jalan sedikit, mereka akan segera tiba di Gunung Sancong. 豹子，你跟着我们，小心丢了小命。再走一段路，就能到三重山了。去吧。Jika bukan karena Raja Macan Tutul, Wang Hao dan yang lain pasti kena jebakan di sepanjang perjalanan mereka. Tapi tiba-tiba Raja Macan Tutul datang kembali karena ditangkap oleh tetua Xing Tian dari ras binatang. Melihat sosok Wang Hao, tetua Xing Tian dan tetua Xing Qiu gak akan melewatkan kesempatan ini untuk menjadi sekte nomor satu di empat benua. Ansuan Xiao Ye, 想不到抓只豹子还有意外收获。若是识趣，乖乖让出这第一宗门的位置。只要能打败王浩，就为四大陆第一宗门了。想要这位置，有本事自己来拿。想得还挺美。Seperti biasa, Wang Hao selalu diremehkan karena berada di ranah lautan Qi tingkat 6. Qing Tian akan melawan dia yang berada di ranah mansion ilahi dan keturunan ras iblis yang sangat murni. 看来这家伙体内的妖罗絮的纯粹多了，居然能变得这么大。Pertarungan akhirnya telah dimulai. Walaupun Qing Tian memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, namun Wang Hao bisa mengalahkannya dengan teknik matahari pembakar langit. 好强悍的肉身，再强悍也没用。狂风，烈焰之。Qing Tian menyangka Wang Hao menahan kultivasinya karena memiliki kekuatan yang sangat kuat, padahal seperti yang kita tahu Wang Hao gak pernah sedikit pun menyembunyikan basis kultivasi. Qing Qiu menyerang Wang Hao, tapi tiba-tiba dia 这么没用啊。你怎么不躲呀？这小子看着皮糙肉厚的。臭小子，牙尖嘴利。Qing Qiu mulai menunjukkan kekuatannya yang ternyata berada di ranah puncak mansion ilahi. Satu langkah lagi menuju ranah Raja Sain. Hai. Hai. Hari ini, aku akan menjadi pan zhong cen.
Jin Shishan akhirnya mulai bergerak dan menunjukkan wujud aslinya sebagai naga emas surgawi. Ching Kyu ketakutan melihat sosok Jin Shishan yang dikenal sebagai raja para monster. Jin Shishan mengakui Wang Hao adalah juniornya. Jika membuat masalah lagi, Ching Kyu dan Ching Tian akan berada di dalam perut Jin Shishan, ucapnya. Atas perintah dari Jin Shishan, Ching Kyu membawa keponakannya yang pingsan. Ching Kyu memberitahu bahwa pavilion pedang sedang mengincar Wang Hao. Raja Macan Tutul diminta ikut dengan mereka karena pasti akan diberi makanan enak, ucap Jin Shishan. Dugu Yuying telah melaporkan masalah pembunuhan murid-murid dari pavilion pedang. Jadi ini semua pasti hanya salah paham aja, ucapnya. Namun Wang Hao tahu tujuan dari guru besar pavilion pedang adalah pedang Wuchen-nya. Sementara itu, Yao Qian dengan bantuan artefak sakti kipasnya menemukan stalaktit yang berusia 10.000 tahun. Tapi tiba-tiba muncul seorang wanita mengambil stalaktit tersebut. Yao Qian emosi karena wanita ini selalu aja mengikutinya. Tapi tiba-tiba lagi, artefak sakti kipas Yao Qian menunjukkan bahwa Zhou San sedang dalam bahaya. Cerita berlanjut ketika Zhou San mengalahkan kera berbulu putih dengan tinju uppercut-nya. Zhou San belum mengeluarkan kekuatan penuh tapi kera tersebut udah kalah dengan cepat. Tiba-tiba muncul salah satu tetua dari pavilion pedang. Jelas motifnya karena ingin menggunakan Zhou San untuk memancing Wang Hao. Dia beralasan karena Wang Hao menyembunyikan harta pavilion pedang yakni pedang Wuchen dan gak mau mengembalikannya. Pertarungan dimulai, sang tetua pavilion pedang dibuat kaget dengan kekuatan fisik Zhou San yang sangat kuat. Tiba-tiba Zhou San diserang dengan formasi penjara. Mengandalkan kekuatan fisiknya, Zhou San bisa menghancurkan formasi tersebut. Ketika Mu Yang datang, Zhou San mengalahkan sang tetua pavilion pedang dengan tombak iblisnya. Zhou San melihat Mu Yang baik-baik aja, tiba-tiba Yao Ming datang membawa tetua pavilion pedang dan bertanya apa tujuan dia mencari Wang Hao. Kenapa juga mencari Wang Hao? Maka kamu bisa selamat berhubungan. Setelah diberi sedikit ancaman, akhirnya dia berucap karena Wang Hao telah mencuri harta pavilion pedang. Namun Yao Ming mengetahui tempat jelek seperti pavilion pedang gak akan mungkin memiliki harta karun seperti pedang Wuchen. Tetua tersebut diberi perintah untuk membunuh Wang Hao dan mengambil pedangnya. Lalu tiba-tiba, Yao Ming tanpa ragu membunuh pria tersebut, tapi kali ini Mu Yang gak menghalanginya. Mungkin karena yang dibunuh adalah musuh Wang Hao. Zhou San berencana untuk memberitahu Wang Hao keadaan Mu Yang, namun Yao Ming gak akan membiarkan itu semua terjadi, karena akan merusak semua yang telah direncanakannya untuk Wang Hao. Mu Yang, saya ...好不容易演了场戏给王浩看。 Sementara itu, Jin Shishan sedang menyombongkan dirinya karena ras monster dan raksasa takut kepadanya.
Yu Ying membaca semua buku sejarah di Paviliun Pedang namun gak pernah mendengar sosok Jin Shishan Sang Naga Emas Surgawi. Karena masa kejayaan Jin Shishan adalah 10.000 tahun yang lalu. Kenapa tidak pernah dengar kamu? Miao Shi di 1000 tahun. Kasi Jin Fei Xi Bi loh. Jin Shishan adalah satu-satunya naga emas yang telah mencapai puncak selama puluhan ribu tahun. Setelah itu Wang Hao menjelaskan pedang Wuchen bukanlah harta dari Paviliun Pedang pada Yu Ying. Yao Yao juga masih menaruh curiga pada Yu Ying karena terus mengikuti mereka. Jadi seharusnya dengan penilaian Dugu Yu Ying juga bisa menyimpulkan bahwa perkataan Wang Hao benar adanya. Jin Ge de zhao shi yi jian qi sha di wei zhu. Yi ni de yanjie bu hui kan bu chu lai. Ni shuo de mei cuo. Tiba-tiba muncul guru besar dari Paviliun Pedang yakni Ling Aotian. Dia adalah orang yang menindas ayah Wang Hao Wang Wantian dan mencoba untuk mengambil pedang Wuchen. Zhe tong kuan ju ba di jiao le. Kan jiu shi ni yuan wang wo fu qin tou qu Wuchen jian de. Wang Wantian memiliki harta pedang Wuchen, itu sebabnya Ling Aotian mengundangnya ke Paviliun Pedang untuk membunuh Wang Wantian. Gak disangka Wang Wantian datang ke Paviliun Pedang. Sekalipun Wang Hao memberikan pedangnya cuma-cuma, Ling Aotian gak akan membiarkannya hidup. Setelah itu Yu Ying diminta untuk kembali ke sisi Ling Aotian. Ye Ying, kolai, lin wo de hua de bu ting le ma? Dugu Yu Ying tiba-tiba berlutut karena gurunya ini selalu mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk kali ini Wang Hao lah yang benar, tapi tiba-tiba Ling Aotian menyerang muridnya sendiri tanpa rasa ragu sedikit pun. Pertarungan akhirnya telah dimulai tatkala Ling Aotian merilis teknik bayangan kegelapan. Wang Hao harus menggunakan mata langitnya untuk melihat serangan tersebut. Ling Aotian merasakan hawa dingin yang sangat kuat dari pedang Wuchen. Tiba-tiba dia merilis teknik pedang bentuk kelima, naga menusuk kehampaan. Teknik tersebut membuat Ling Aotian bisa mengendalikan pedang dari jarak yang cukup jauh untuk menyerang musuh-musuhnya. Pedang Wuchen gak hanya memiliki atribut es tapi bisa mengendalikan kekuatan spiritual yang berbeda. Terpaksa Ling Aotian merilis teknik terkuatnya yang telah dipelajari selama puluhan tahun untuk bersiap pergi ke alam roh di masa depan nanti. Wulong Jian Hua Zui Zhong Shi, Tian Hun Gang Zheng, Bing Po Jian Qian, Ling Yi Zuo Sheng, Chen Zhao Wu Zai Ling Jian Jian Wo. Pedang milik Ling Aotian berubah wujudnya menjadi sosok singa beratribut api yang bisa membakar kekuatan spiritual musuh-musuhnya. Wang Hao tiba-tiba merilis teknik 7 serangan pembunuh untuk mengalahkan Ling Aotian. Seluruh badan dan teknik terkuat Ling Aotian membeku. Dia berucap jika Wang Hao pergi ke alam roh jangan sampai ditindak oleh orang-orang di sana. Sebagai orang dari alam roh, Ling Aotian memberitahu orang-orang dari alam roh gak ada yang baik. Itu adalah saran terakhir dari Ling Aotian sebelum malaikat menjemputnya. Sementara itu Zhou San masih bertarung melawan Yao Ming. Ternyata Yao Ming gak ingin membunuh Zhou San karena ada Mu Yang di sana, melainkan ingin tahu mengapa Zhou San bisa menetralisir energi iblis Yao Ming dari dalam tubuhnya dengan sangat cepat. Yao Ming, kamu adalah orang yang tidak menghormati teman saya. Mu Yang, Mu Yang. Kamu tidak bisa. Saya
你上次轻轻松松就破了我的魔戒，你在这儿，主人不会下狠手。我倒要看看你是怎么做到的。Pola iblis tiba-tiba muncul di tubuh Joshan. Menurut Yao Ming, Joshan merupakan ras iblis atau bisa dibilang mungkin keturunan iblis dan manusia. Joshan nampaknya memiliki banyak rahasia bila dibandingkan Wang Hao, tapi tiba-tiba muncul Yao Qian menyelamatkan Joshan. Teknik kehampaan merupakan salah satu teknik unik dari keluarga Tai. Yao Qian juga telah memasang formasi penahan, namun Yao Ming gak terpengaruh sama sekali. Yao Qian berucap dia gak akan memberitahu Wang Hao sedikit pun mengenai apapun, lalu bergegas pergi. Wang Hao, 而且牧羊在你这的这几天也白胖了不少。你朋友？现在不是了。我就知道你绝对不是坏人，魔头大哥尽管放心，就此别过，有缘再见啊。跑得多快。Mu Yang mendekati Yao Ming karena ingin menamparnya, tapi gak jadi karena Yao Ming gak membunuh satupun teman Mu Yang. Sementara itu, Yao San membutuhkan waktu beberapa menit aja untuk menetralisir kekuatan iblis dari dalam tubuh. Yao Qian berucap Yao San dan Wang Hao benar-benar seorang monster. Karena pada umumnya, dibutuhkan waktu 7 hari 7 malam untuk menetralisir kekuatan iblis. Cerita berlanjut ketika Yu Ying baru aja bangun dari pingsannya, dia sadar selama ini telah dibohongi oleh gurunya sendiri. Ling Aotian telah mati dan pavilion pedang juga udah nggak ada. Namun Yu Ying mau memberi kompensasi pada Wang Hao untuk masalah pedang Wu Chen-nya. Bahkan Yu Ying rela untuk menjadi pengawal pribadi Wang Hao. Yu Ying, 姑娘，大可不必。不行，剑阁虽然倒了。Yu Ying berucap bahwa dia mengatakan ini semua dengan tulus. Namun pada akhirnya terjadi perkelahian kecil dengan Yao Yao yang udah lebih lama mengenal Wang Hao. Yu Ying gak terima karena dituduh memiliki niat lain. Wang Hao menawarkan Yu Ying untuk ikut dengan mereka, apalagi di dunia roh kecil berbahaya dan medannya cukup aneh. Bukan sebagai pengawal, melainkan sebagai temannya. Wang Hao dan yang lainnya telah tiba di Gunung Sancong. Jin Sisan merasakan banyak energi spiritual di sekitarnya, tapi entah kenapa Gunung Sancong gak ada di sana. Apalagi Gunung Sancong adalah pusat nadi spiritual di seluruh benua Donghuang. Apa mungkin lenyap karena kekuatan yang cukup besar? Setibanya di sana, Wang Hao kembali bertemu Ngengat berwajah iblis. Ternyata tempat tersebut adalah ilusi pikiran Wang Hao yang munculkan musuh-musuh yang telah dibunuh Wang Hao sebelumnya. Wang Hao, jika bukan 谁给你的勇气？看来这是幻境。焚天裂日。Muncul juga Guan Mu, orang yang mencoba untuk mencuri harta air spiritual milik Wang Hao sebelumnya, hingga kemunculan anggota 7 cahaya peringkat kedua. 天雷耀日，幽冥幻影。我醒悟的太晚了，这枷锁是我自己亲手戴上的。Ini semua hanyalah musuh dalam ilusi pikiran Wang Hao. Jin Sisan gak bisa menemukan jalan keluarnya, jadi harus mengandalkan Wang Hao sendiri. Dan ini keadaan adalah keadaan yang tiba-tiba muncul musuh lama dan pertama Wang Hao yang telah mengabdi pada kekuatan iblis. Jelas dia memiliki kebencian mendalam pada sosok Wang Hao hingga gelap mata dan menekuni jalan kultivasi iblis. 自己也曾是个被掐灭灵种的废物了吧？你又…… Kali ini muncul semua musuh-musuh Wang Hao yang telah mati, bahkan Jin Sisan sekalipun menyalahkan Wang Hao. Di sini Wang Hao dibuat sadar bahwa mata formasi ilusi tersebut dengan membunuh Jin Sisan. Wang Hao gak pernah menyesali apapun yang telah diperbuat selama hidupnya. 你怎么？我王浩做事从不后悔，是你们自己选了死路，怀疑后悔吗？我心无愧。
问心。Tiba-tiba muncul sosok Jin Sisan yang asli, ternyata sama memasuki formasi ilusi. Dia dipertemukan kembali dengan sosok kekasihnya bernama Cui Hua. Jin Sisan bertanya bagaimana Wang Hao memecahkan formasi ilusi tersebut karena Wang Hao merasa ada seseorang yang menghilang, yakni Jin Sisan. Perwujudan asli Gunung Sancong muncul, ternyata itu adalah sebuah kuil. Jadi dulu Kaisar Ye mengirim nadi spiritual dari empat benua ke tempat ini. Itulah mengapa energi spiritual di empat benua menipis karena dipindahkannya semua ke Gunung Sancong. Bahkan mengutus panglima terkuatnya untuk menjaga gunung tersebut. Tindakan dan pemikiran Kaisar Ye emang selalu di luar akal sehat manusia pada umumnya. Setibanya di sana, Wang Hao kembali memasuki ilusi kabut. Menurut Jin Sisan, ada seseorang yang memanfaatkan peluang di Gunung Sancong dengan memindahkannya, dan itu semua sangat terlihat jelas. Mengandalkan mata langit, Wang Hao yang telah berevolusi bisa dengan mudah melihat mata formasi ilusi kabut tersebut. Setibanya di kuil Gunung Sancong, ada beberapa orang dari Paviliun Tianyin. Merekalah yang sebelumnya memasang ilusi kabut. Paviliun Tianyin berasal dari alam roh dan menjadi salah satu faksi yang terkenal. Mereka begitu semena-mena memasang formasi di Gunung Sancong ini. Ternyata ini semua demi pencerahan kakak senior mereka. Wang Hao berucap mengapa faksi yang terkenal bahkan di alam roh ini bertindak seperti pencuri di alam bawah. Gak terima dihina oleh Wang Hao, tiba-tiba wanita tersebut menyerang. Dia berada di ranah mansion ilahi dan telah membuka 80 titik meridian dalam tubuhnya. Tetapi Wang Hao jauh lebih kuat karena telah membuka 320 titik meridian dalam tubuh. Keterampilan pedang Wang Hao sangat kuat. Dengan kekuatannya bisa mengalahkan ranah mansion ilahi bahkan jauh di atasnya. Guru dari Paviliun Tianyin gak terima dengan hinaan Wang Hao. Tapi tiba-tiba muncul pinik es dari kuil Gunung Sancong. Yoming dan Wang Hao mengenali nafas dari kekuatan Phoenix X tersebut. Yoming begitu bahagia bisa merasakan kembali kekuatan Phoenix X-nya. Yao Qian menyadari seseorang telah tercerahkan. Dia dan Zhou San bergegas pergi ke Gunung Sancong. Ternyata itu adalah Yuxu. Yuxu mendapatkan selamat dari junior dan gurunya karena mendapatkan warisan Kaisar Ye. Yuxu juga menyadari sosok Wang Hao yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba salah satu murid dari Paviliun Tianyin diminta untuk menyingkirkan Wang Hao, namun Yuxu menahannya beralasan jangan buat masalah lebih banyak lagi. Pertarungan kedua Wang Hao nggak terjadi karena Yuxu diizinkan untuk berbicara langsung dengan Wang Hao.
Yuksu berharap Wang Hao gak menyebarluaskan pavilion Tianyin yang berada di Gunung Sancong. Yuksu merasa walaupun dia telah mendapatkan warisan Kaisar Ye, tapi ujian yang sesungguhnya dari kuil tersebut belum benar-benar muncul. Kalau kalian masih ingat dari episode awalnya, Wang Hao telah mewarisi sedikit demi sedikit warisan Kaisar Ye. Wang Hao berucap tenang aja, mereka pasti bertemu kembali karena Yuksu terlihat masih ingin bersama Wang Hao. Setibanya di dalam, Jin Sisan memberitahu mekanisme pagoda pengunci jiwa ditinggalkan oleh Kaisar Ye. Ujian pertama dimulai tatkala pasukan roh Kaisar Ye bermunculan. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.